Pertanyaan berikutnya dari Murniadi Mukhran. Mohon izin, Prof, saat ini banyak yang menilai tentang generasi milenial dipandang memiliki stigma negatif, bahwa generasi milenial cenderung tidak mau bersusah payah, tidak bisa hidup dalam tekanan, dan sebagainya. Lalu bagaimana sosok leadership yang tepat dalam berperilaku dalam mengatasi perilaku-perilaku generasi milenial yang juga mungkin dimanjakan oleh perkembangan teknologi? Beliau dari UMY, Prof. Oke, baik. Generasi milenial. Ketika saya bicara generasi milenial, itu sebetulnya saya lagi terkena stereotype. Stereotype artinya, si Agus generasi milenial, maka si Agus itu seperti itu. Si Budi generasi milenial, maka dia akan berperilaku seperti kategorisasi yang saya bangun mengenai generasi milenial. Kita memang ya, kalau kita bicara generasi milenial, memang generasi milenial ini banyak atau dia bersikap seperti itu, atau kecenderungannya seperti itu karena apa? Karena perkembangan zaman, teknologi banyak memudahkan. Sehingga kalau dulu saya mau telepon saja, dulu saya pernah ketika adik saya jatuh, saya kebingungan mau memberitahu orang tua, saya itu telepon itu saya harus pergi ke rumah ketua RT. Itu saya masih SD, itu SD kelas 2. Perjalanannya mungkin sekitar 500 meter lah ke rumah Pak RT. Itu saya masih SD. Hari ini mau telepon, Anda dengar bunyi kring di ruang tengah, itu rasanya males kalau nggak di handphone Anda ya, nggak di mobile phone-nya. Nah ini kan artinya apa? Ini kan membentuk ya, ada terjadi pembentukan, ada situasi-situasi seperti itu. Nah ini saya kira perlu dipahami betul oleh generasi yang lebih senior. Biasanya terjadinya problem pengelolaan itu akan terjadi pada generasi yang punya gap jarak, misalnya apa? Generasi baby boomers dengan generasi milenial itu jaraknya agak jauh karena di tengahnya ada generasi X. Nah, milenial itu mungkin akan apa? Baby boomers mungkin akan merasa milenial ini keterlaluan. Ya. Bahkan dia akan mengatakan di kampus nih ya saya lihat itu cara WA saja sekarang diatur karena apa? Generasi milenial sangat tersinggung, generasi baby boomers itu sangat tersinggung kalau kalimat-kalimatnya disingkat dan lain-lain. Karena dia menggunakan pola di zaman itu. Milenial pun juga kadang-kadang kurang empati dengan situasi itu. Saya mengatakan bahwa generasi saya yang terbaik ya generasi X ya. Cuma saya mau mengatakan generasi ini seringkali bisa menjembatani itu. Tapi kembali lagi, bahwa kita itu nggak terbelenggu oleh generasi loh. Orang baby boomers pun bisa berkarakter atau punya cognitive map yang lebih luas. Milenial pun harus punya empati dengan yang seperti itu. Ini kalau milenialnya mau sukses, atau bahkan generasi yang terbaru lagi mau sukses. Artinya dia memperluas peta kognitif dia terhadap situasi, terhadap orang lain, karena ini bicara kecerdasan emosi sebetulnya. Dan dulu waktu pertama kali muncul milenial, saya beberapa kali diundang oleh ada dulu pernah di Pertamina, di BUMN, apa di Bank BTN waktu itu ya. Itu juga terkait dengan bagaimana nih ngelola karyawan-karyawan baru milenial yang kok tidak tough ya, tidak tangguh. Nah itu. Memang kemudian menjadi satu agenda khusus ya. Cuma tadi sebetulnya kata kunci pentingnya adalah pada pertama peta kognitifnya kita sebagai pengelola, yang kedua adalah pada kemampuan kita berkomunikasi. Karena orang selama ini melihat komunikasi, ketika saya berkomunikasi, maka saya mengatakan yang bertanggung jawab terhadap komunikasi bukan saya, tapi pada receiver-nya, pada penerimanya. Jadi kalau saya ngomong pada anak saya, kamu harus begini, dan dia tidak melakukan, saya marah. Anak saya marah-marahin. Nah itu pola itulah yang kemudian banyak di dalam manajemen. Padahal dalam pola komunikasi, yang bertanggung jawab adalah sendernya. Sendernya itu siapa? Saya. Saya yang harus punya strategi, ya, punya
seperti kalau saya pakai komputer, saya mau pakai saya pakainya under Windows, tapi skill saya under DOS, maka saya tidak bisa mengoperasikan under Windows saya. Dan komputer saya nggak harus saya banting, kan? Nah, berarti saya harus mengubah cara saya. Sehingga apa? Inilah yang menyebabkan para pemimpin ke depan itu harus lebih punya keluasan, kedalaman, dan punya greatness yang tinggi. Artinya, tadi seorang dosen masuk kelas, itu responnya mahasiswa juga macam-macam, semakin unik. Troublemaker-nya juga ada juga unik-unik. Sehingga bagaimana nih kita memaintain kelas, mengelola kelas. Bagaimana seorang direktur mengelola organisasi. Karena diversity, ya, keragaman. Dan milenial adalah bagian dari diversity itu. Lalu bagaimana kita menjalankan program-program itu sifatnya inklusif, yang bisa merengkuh mereka semua. Sehingga kita harusnya tadi punya empati dong kalau kita mau inklusif. Saya kira ini memang PR, ya, artinya itu tidak semudah yang kita ucapkan, tapi kita harus mengembangkan keluasan kognitif kita, kemampuan komunikasi kita, ya, empati dengan orang lain. Karena sebetulnya apa? Kalau mereka belum bisa mengikuti apa yang kita mau, maka kita harus mengubah cara kita nih dari sisi kita. Dari sisi mereka gimana? Dari sisi mereka juga harus sama. Jadi setiap kita itu adalah subjek. Banyak orang kan justru sebaliknya menjadi objek. Ketika dapat nilai D di kelas, langsung mengatakan dosennya nggak enak. Atau teman-temannya nggak support. Nah, ini adalah mental objek. Tapi kalau mental subjek, maka saya yang harus melakukan perubahan atas apa situasi yang kita alami. Dan itu karakter leader tadi. Ketika menghadapi generasi milenial, ini bukan hambatan, tapi ini challenge. Saya harus mulai memperluas peta kognitif saya harus menata kembali atau skill saya dalam berkomunikasi sekaligus berempati dengan mereka. Sehingga ketika saya merumuskan satu tujuan, melibatkan mereka dalam pekerjaan, mereka betul-betul terlibat. Jadi mereka tidak jadi outsider, tapi mereka jadi involved atau bahkan komitmen dengan apa yang kita sampaikan. Saya kira gitu, Mbak Ade.